bagi tips atau trik cara menonaktifkan video yang terputar otomatis di Facebook. Oh ya sobat, mungkin sobat akan merasa terganggu jika tiba-tiba membuka beranda langsung nongol video yang mutar otomatis. Kan kaget, suaranya kaget, berisik. Nah ya toh kalau video tersebut adalah video yang kita sukai atau video yang kita cari, ternyata yang tampil adalah video iklan atau video yang lain gitu. Jadi saya kali ini akan berbagi tips cara menonaktifkan video yang terputar otomatis di Facebook. Oke, silakan buka Facebook sobat. Kemudian pilih pengaturan dan privasi ya sobat. Terus cari geser ke bawah, media dan kontak ya, klik media dan kontak. Ada pilihan, pilih putar otomatisnya di data seluler dan koneksi wifi, di koneksi wifi saja, atau jangan putar video otomatis ya. Kita centang saja yang jangan putar dan pernah putar video otomatis. Maka nanti video-video yang gak penting itu gak akan terputar secara otomatis. Oke sobat, sangat simpel kan cara menonaktifkan video yang terputar otomatis di Facebook. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya, untuk terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.